Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Mama Farah. Bingung besok mau masak apa? Hari ini Mama Farah mau share masak cumi cabai hijau. Bagaimana cara masaknya? Ikutin video Mama Farah sampai selesai ya. Let's go. Bahannya, ini Mama Farah punya cumi setengah kilo yang sudah dibersihkan. Sekarang kita siapkan dulu bumbunya, kita potong cabai hijaunya, kita potong serong ya. Potong serong juga cabai merahnya, cabai keriting. Iris tipis bawang merah. Iris tipis juga bawang putih. Lanjut kita potong satu buah tomat. Panaskan minyak untuk tumis bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah sama bawang putih sampai harum. Setelah bawang merah, bawang putih sudah harum, masukkan cuminya. Kita aduk-aduk. Setelah cumi sudah setengah matang, masukkan cabai hijau, cabai merah. Aduk sampai merata. Masukkan juga tomatnya. Aduk sampai merata. Tambahkan sedikit air biar cuminya empuk. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula putih, setengah sendok teh kaldu bubuk. Cumi cabai hijau sudah matang, bisa kita matikan kompor. Siap kita sajikan. Dan kita siapkan nasi hangat. Siap-siap tambah terus karena ini cocok dengan nasi hangat. Terima kasih yang sudah menonton video Mama Farah sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Happy cooking.